Berikut ini manakah yang melawan percepatan akibat gaya gravitasi? Oke, diketahui melawan percepatan akibat gaya gravitasi. Suatu benda pada ketinggian tertentu itu pasti akan mengalami gaya tarik yang arahnya ke bawah karena ada gaya gravitasi. Jika benda itu jatuh dari ketinggian tertentu, misalnya H di sini, ini mendapat gaya gravitasi, arahnya menuju ke pusat bumi, maka akan ada gaya yang menghambat benda tersebut yang arahnya ke atas. Gaya yang menghambat ini adalah gaya gesekan dengan udara. F ges dengan udara. Jadi jawabannya adalah C. Yang menghambat adalah, atau yang melawan adalah hambatan udara. Soal berikutnya, gaya apung terhadap sebuah benda sama dengan berat titik-titik. Gaya apung atau FA sama dengan berat titik-titik. Jadi di sini FA sama dengan berat apa? Oke, sebuah benda yang dimasukkan ke dalam cair cairnya berisi cair di dalam bejana ini penuh. Maka air akan tumpah. Banyaknya air yang tumpah itu sama dengan besar dari benda yang dimasukkan ke dalam air. Jadi volume air tumpah itu sama dengan volume benda yang dimasukkan ke dalam zat cair tersebut. Dan berat benda air yang tumpah sama dengan berat benda tersebut. Sehingga jawabannya
adalah B. Gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau berat fluida yang dipindahkan. Jadi di sini benda akan mengalami gaya ke atas. Fa sama dengan berat benda atau berat zat cair atau berat air yang dipindahkan.